already uh, not that I've seen ah, it it's my goodness! what is it about uh, it's actually uh, our group initiative uh, mm. to uh, to ensure that uh, we uh, include a lot of stakeholders you know uh -huh. so uh, sure, what time story, is that it's one o'clock uh, Jakarta time so 2pm okay. in okay. Singapore okay. we've got okay. we've got some ministers some ambassadors some director generals Secretary oh generals of uh, oh, so there's a big there's a big event. Yeah 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 it is. Uh, so I will uh, tell but, you I'll send you uh, the okay. so we'll we'll send you the link tomorrow but I'll yep. send you the invitation. I'm sorry I, sh I should have sent you but it no, will be okay. in bahasa though. I hope you don't mind. No no it's okay we all have a google dictionary. <laughs> <laughs> okay. <laughs> hmm. I think it's 9:30 uh, uh, already yeah. Romy wanna start? Yeah. Okay, let's just start. Yeah. Go ahead, please. Ya, yeah, fellas, okay. dia gender. Okay. What is the flow and all that? Yeah. Alright. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, uh, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Um, terima kasih uh, sudah berkenan hadir dan menyempatkan. Uh, waktu untuk join di acara Orbitin hari ini, uh, nama saya Romi Gani. Uh, saya adalah person in charge untuk partnership development di Orbitin. Hmm, Pertama-tama, saya mau menyampaikan bahwa sepanjang acara ini, ketika narasumber sedang berbicara untuk menghindari adanya noise atau feedback, uh, kami mohon maaf sekali bahwa uh, kami akan mute peserta lainnya uh, kemudian nanti. Uh, Bila ada pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber, um, bisa disimpan terlebih dahulu di dalam chat di Zoom ini. Kemudian, pada saat Q&A session nanti, akan ada Q&A session, bisa langsung ditanyakan. Nah, pagi ini kita akan berdiskusi mengenai ASEAN Innovation yang kebetulan pada tanggal 5 sampai 6 Agustus nanti, uh, Orbitin mendapatkan kehormatan untuk. Meng menjadi pemimpin delegasi Indonesia dalam event tahunan International Expo yang diadakan oleh Chayat ASEAN Academy, China Academy of Invention Transformation and Achievement. Nah, pagi ini telah hadir Pak Jimmy Gani sebagai CEO Orbitin yang akan menjelaskan Orbitin dan perannya dalam event internasional Ex International Expo yang diadakan oleh Chayat ASEAN Academy. Kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan langsung dari perwakilan CAYAT, Mr. Victor Ng, dan Mr. Ian Ton. Nah, sekarang tanpa berbasa-basi lagi, waktu dan tempat untuk Pak Jimmy dipersilahkan. Terima kasih, Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Uh, tadi itu kembaran saya that's my twin Mr. Victor Eng. So uh, apa seneng banget uh, kita bisa duet nih saya sama Romi gitu ya. Romi adalah anak pertama saya. Uh, dan dia uh, yang banyak ide-ide. So he has a lot of ideas uh, apa kalau kemana mana sekarang kita berdua. Jadi uh, selamat pagi sekali lagi untuk semua yang hadir di sini. Saya lihat uh, apa ada banyak teman-teman uh, partner maupun juga calon partner dari uh, Orbitin yang hadir saya apa, pagi ini akan apa, menjelaskan nanti mengenai orbitin dan juga mengenai bagaimana kita bisa kolaborasi untuk bisa tentunya mengorbitkan terutama UMKM. Jadi pagi ini topik kita adalah ASEAN innovation. Saya dari Indonesia, tapi saya juga banyak dulu menangani proyek-proyek waktu saya muda gitu ya hampir uh, 20 tahun yang lalu uh, saya pernah kerja di Singapura di Malaysia di Thailand di Filipina dan lain-lain uh, kemudian uh, apa tentunya jadi uh, saya ada banyak pengalaman untuk bisa uh, nanti cerita gitu nah uh, jadi hari ini saya ingin uh, share sedikit tentang uh, apa uh, orbitin uh, dan juga pengembangan yang kami lakukan uh, Kembali lagi saya saat ini uh, adalah uh, CEO uh, Orbitin Indonesia uh, yang sudah diincorporate namanya sekarang PT Orbitin Kebanggaan Indonesia. Uh, saya sebelumnya uh, adalah uh, seorang penasehat menteri advisor to the minister of villages uh, (PDTT). Kemudian juga saya seorang rektor sebelumnya selama hampir lima tahun uh, rektor dari IPM International Business School dan sebelum itu saya juga uh, pernah menjadi uh, dirut uh, sebuah BUMN yaitu uh, direktur utama PT Sarina Persero dari 2009 sampai 2012. Nah, uh, apa dari pengalaman saya itu juga uh, tentunya uh, apa banyak uh, memberikan uh, apa ideas uh, untuk bagaimana membantu UMKM. Jadi, perkenankan saya juga cerita kenapa kok bisa kita membangun Uh, orbit in Indonesia. Mungkin saya sekarang salah satu uh, CEO tertua untuk uh, startup ya umur segini harusnya pensiun tapi uh, memulai startup baru uh, bersama anak saya. Nah, uh, bermula dari sebetulnya uh, kita ketemu sama Tempo tahun lalu, Tempo uh, Intimedia Tbk. They are one of the largest uh, media company in Indonesia. Uh, mereka adalah salah satu klien kita sebelumnya uh, di mana uh, ide untuk membangun satu platform yang bisa uh, membantu UMKM itu uh, tercetus uh, gitu. Uh, karena uh, selama ini uh, grup kami JG Corp, Jimmy Gani Corporation, ini membantu uh, banyak perusahaan, tapi perusahaannya lebih banyak ke multinasional dan uh, perusahaan yang besar-besar. Jadi kita membantu, nanti saya akan kasih lihat klien-klien kita yang uh, ratusan, yang uh, apa selama 17 tahun uh, lebih terakhir ini, Uh, kita bantu untuk bisa meningkatkan produktivitas, profitabilitas dan lain-lain. Akhirnya kita uh, sepakat uh, tahun lalu uh, we we uh, uh, agreed to have a joint venture yang kita sebut orbitin. Apa itu orbitin? Orbitin adalah satu platform untuk orbitin uh, enterprise terutama UMKM. Kenapa? Karena kita ngelihat bahwa kalau harus digital platform karena kalau misalnya tidak digital platform akan mahal gitu ya. Pengalaman kita dari uh, apa membantu banyak perusahaan itu uh, tentu tidak murah uh, untuk bisa uh, initiate project-project perbaikan di perusahaan-perusahaan. Nah, uh, kita tahu bahwa tempo itu sebenarnya Uh, punya majalah Tempo, koran Tempo, uh, pengembangan Tempo TV, dan seterusnya. Tapi mereka juga sebetulnya punya pengembangan di digital, jadi mereka ada game and animation, mereka ada travel channel, mereka ada TV, ada e-commerce, ada startup di otomotif, ada rombak media, dan seterusnya. Dan ini mereka sudah uh, lakukan selama beberapa tahun terakhir, dan mereka sudah punya valuasi yang cukup tinggi. Uh, valuasi terakhir itu uh, mendekati satu uh, uh, triliun rupiah, uh, memang kalau untuk se uh, sebuah digital platform masih belum besar ya, kalau kita bandingkan dengan misalnya uh, detik.com, atau kita bicara Gojek dan seterusnya uh, yang mungkin mendekati satu miliar US dollar gitu, ini masih belum sampai ke 100 juta dolar, tapi mereka cukup lumayan besar gitu. Nah uh, sementara kalau mungkin banyak yang belum kenal kita, uh, Jimmy Gani Corporation ini adalah satu grup perusahaan yang uh, bergerak di uh, bidang investment uh, kemudian consulting ada uh, manpower-nya ada sustainable development project-nya dan seterusnya uh, saya bangun sendiri dari awal uh, 17 years ago kita nanti Januari akan menjadi uh, 18 years kita punya karyawan ribuan uh, dan uh, sekarang uh, apa uh, juga punya selain itu kita juga punya uh, apa untuk uh, CSR kita, kita punya think tank, ice institute, dan besok insya Allah juga kita akan melakukan public exposure gitu ya. Nah, uh, seperti yang tadi saya sampaikan, memang selama 17 tahun terakhir ini kita membantu uh, lebih banyak perusahaan-perusahaan yang top notch, yang blue chip, yang mostly multinational companies. Uh, seperti yang dilihat di sini, Flag, ada ada Dupong, dan seterusnya. Ada lebih dari 250 perusahaan yang kita pernah bantu untuk meningkatkan produktivitas, profitabilitas, uh, yang mana kita engage dalam satu program yang cukup intens. Uh, tentunya program-program itu menghasilkan uh, apa profitability uh, meningkat bagi perusahaan tersebut yang cukup signifikan gitu ya termasuk tempo salah satunya kita bantu uh, mereka gitu sehingga mereka apa sama kita punya hubungan udah belasan tahun gitu. Nah dari situ kemudian akhirnya timbul ide kalau misalnya kita bisa bantu ratusan perusahaan yang besar besar ini, kenapa kita nggak bisa ngebantu perusahaan-perusahaan yang apa relatively justru apa sedang mencoba untuk mengorbit? Artinya we have in Indonesia around 64 million companies, and most of those companies are Small and medium enterprise. Uh, jadi uh, sebagian besar memang uh, apa, UMKM yang yang justru butuh, they actually need uh, apa a partner yang yang bisa membantu untuk meningkatkan uh, apa uh, operational mereka, uh, digital uh, apa transformation mereka, ngelit mereka supaya menjadi perusahaan yang lebih solid lah kira-kira. Jadi akhirnya kita apa, merasa bahwa untuk bisa melakukan itu, we need a digital platform supaya apa, bisa terjangkau gitu ya biayanya oleh perusahaan-perusahaan yang nanti akan menjadi bagian daripada ekosistem kita. Jadi orbit itu sendiri adalah we are a digital platform that provides enterprises the opportunity to accelerate and launch their business into orbit. What does that mean? It means that uh, kita uh, merupakan platform yang membantu, we assist companies uh, uh, formulate uh, their ideas into concept. Nah, kemudian, concept into business plan. Kemudian, business plan to be executed so that they, they can actually uh, have better operations, they can have better profitability, hence, they can grow, develop, and sustain their uh, business well. Artinya kita berharap bahwa siapapun nanti yang masuk dalam ekosistem itu, kita ini bisa di-incubate, bisa accelerate, bisa menggunakan marketplace kita untuk nanti tumbuh, berkembang, dan juga berkelanjutan usahanya. Kita tahu bahwa dari 64 juta sekian, kalau Bank Indonesia mengatakan lebih dari 80 juta bahkan ya, apa perusahaan itu membutuhkan untuk bisa bisa lebih kuat gitu kak baik itu misalnya marketnya pendanaannya pengelolaan apa HR-nya kemudian bagaimana legalnya dan seterusnya tapi mereka punya resources yang terbatas artinya kalau misalnya tadi kita lihat perusahaan-perusahaan yang kita bantu yang banyak itu mereka dengan mudahnya membuat SAP system gitu atau mereka membuat komputer system yang harganya jutaan dolar gitu tapi apakah UMKM bisa lakukan itu nah apa sulit gitu kan makanya kita apa akhirnya membentuk satu platform ini supaya apa perusahaan-perusahaan itu bisa menggunakan platform yang ada kemudian cloud sehingga mereka bisa go digital tanpa harus invest you know too heavily gitu ya dalam sistem tadi nah jadi kita berfokus berfungsi sebagai inkubator akselerator tapi juga menjadi marketplace karena not everything we will develop ourselves. Makanya, di sini kita undang partner-partner kita yang berpotensi untuk menjadi provider-provider untuk nanti customer-customer dan partner-partner kita yang apa, merupakan tadi, ya, perusahaan-perusahaan UMKM gitu. Nah, uh, jadi visi kita adalah untuk bisa menjadi leading digital platform uh, yang uh, memberikan ekosistem for businesses to grow, develop, and sustain. Nah, mission-nya itu adalah build a business ecosystem, strengthen business communities, dan provide access to capacity development. Bagaimana caranya? Nah, caranya sebenarnya simple. We are in the middle as a digital platform, gitu ya, orbiting di tengah-tengah. Kemudian nanti uh, provider ini yang sudah ada, gitu ya, provider yang udah udah bareng kita kemudian usernya itu nanti bisa uh, multiple user gitu bisa UMKM bisa pelajar bisa profesional bisa startup so people who have ideas itu nanti kita bantu untuk how can they they uh, translate their ideas into business concept kemudian orang yang sudah punya konsep how can they translate the business concept into a great business plan how can they translate the business plan and implement the business plan untuk menjadi bisnis yang luar biasa ide bisnis kemudian dijadiin business plan, business plan kemu, uh, business concept, business konsep menjadi bisnis plan, bisnis plan kemudian kita execute itu idenya dan kita di tengah-tengah sebagai uh, apa platform yang nanti uh, membawa banyak provider ini. Nah provider ini yang kita mau ikut sertakan dalam ekosistem yang ada di sini yang kita undang, kemudian salah satunya nanti kita bawa ke uh, eksebisi internasional itu salah satunya gitu tentunya ya. Uh, kemarin kita udah launch uh, idea ini dalam satu event di Kempin Siku Hotel ada Gubernur Bank Indonesia pada saat itu ada Wakil Menteri BUMN, they like the idea. Jadi mereka ingin juga mendorong ini tapi sayangnya karena Covid-19 kita akhirnya agak tersendat sedikit tapi kita apa pivoting untuk apa mengumpulkan dulu ekosistem dan insyaallah setelah ini lebih reda lagi kita akan nanti lakukan juga hybrid effort gitu ya ada offline-nya ada online-nya tapi ini luar biasa nanti kita dengarkan gitu ya ada partner kita apa Pak Victor Earn dan juga Mr Yanton yang nanti akan cerita tentang satu opportunity yaitu CIAT Cahiat Cahiat ini adalah China Academy for Innovation and Technology nah, Transformation ya nanti mereka akan cerita gitu kan tentang hal ini dan dan apa teman-teman yang hadir di sini punya kesempatan untuk ikut bareng kita dalam eksibisi yang akan diadakan di bulan Agustus ini jadi kita sangat excited karena kita akan launch juga di sana secara apa internasional yang nasional kita sudah dan kita sebetulnya intinya adalah ingin membangun comparative advantage dari perusahaan. Jadi perusahaan UMKM tuh bukan berarti mereka lemah gitu. Mereka harus punya daya saing yang nanti bisa membuat mereka bukan hanya apa bisa grow sustain, tapi juga berkelanjutan puluhan tahun gitu. Saya ngerasain. Saya membangun perusahaan dari seorang sendiri gitu ya sampai kita punya karyawan sekarang ribuan gitu. Jadi nggak punya modal apa-apa gitu. Ya modalnya modal tekad sama sedikit uang. Akhirnya membangun tim, membangun passion. Kemudian akhirnya kita bisa apa punya grup perusahaan yang cukup solid dan juga tim manajemen yang cukup solid. Nah ini value proposition sebagai gambaran aja. Jadi nanti kita juga akan menjadi hybrid. Selain daripada konsep online tadi, kita akan punya nanti offline. Sayangnya harusnya offline-nya itu kita mungkin bulan Juli sebetulnya kita akan launch gitu ya di satu physical place di mana itu kan menjadi meeting point menjadi tempat display dari produk-produk lokal unggulan dan juga menjadi ekosistem on demand services tapi ini agak tertunda mungkin setelah cayat baru kita nanti akan apa luncurkan ini secara fisik gitu ya mudah-mudahan apa nanti kita bisa mengundang juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk hadir bersama kita dalam rangka apa membangun ekosistem ini jadi kita website-nya sudah ada tapi ini lagi di revamp Uh, nanti rencananya kita akan launch uh, di uh, relaunch gitu ya di uh, acara Caiyat ini uh, di uh, apa secara online kita akan bikin tentunya uh, beberapa event uh, dan uh, nanti uh, kita, harapan kita ya uh, kita bisa mulai uh, mendapatkan traction dari provider maupun dari user. Kita udah ada Instagram, silahkan di follow Instagram kita. Dan selama beberapa minggu terakhir ini kita punya event yang banyak. Apa Setiap hari Sabtu kita ada event, kemudian juga hari-hari biasa kita ada event. Besok kita akan ada launch grup kita, JG Corp. gitu ya. Saya akan jelaskan mengenai bagaimana apa ekosistem yang sedang kita bangun. Beberapa menteri, Sekjen, Dirjen, Dubes, CEO, pemilik perusahaan akan hadir Uh, kalau misalnya tertarik untuk hadir silakan nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi kalau sekarang kita mungkin lebih fokus ke orbitinnya kalau besok lebih fokus ke arah uh, apa JG grupnya uh, yang namanya uh, adalah membangun negeri bersama uh, JG group. Nah, uh, terakhir uh, kita juga akan ada event dalam waktu dekat uh, kemungkinan tanggal 22 Juli bekerja sama sama Asian Development Bank sama Kementerian uh, Koperasi UKM dan juga dengan uh, apa, uh, Kadin Indonesia, untuk uh, apa uh, berbicara mengenai new normal di UMKM? Jadi, uh, nanti uh, tentunya uh, silakan, uh, kalau mau hadir, gitu ya, kita senang sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa hadir, uh, dan ini akan terus jalan. Uh, kita akan punya event-event uh, uh, yang uh, menarik, baik itu offline maupun online. Saya rasa, uh, itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Uh, apa nanti mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih lanjut uh, tapi harapannya adalah uh, apa bapak-bapak dan ibu-ibu uh, bisa mendapatkan gambaran mengenai uh, orbitin dan juga mengenai uh, cahaya tadi ya uh, apa uh, dalam rangka uh, apa kita membangun negeri ini uh, untuk uh, bisa uh, apa, meningkatkan uh, daya saing atau kompetitivitas kita demikian uh, Romi uh, saya kembalikan lagi ke Romi Uh, untuk uh, melihat uh, sesi ini, thank you. Terima kasih, Pak Jimmy. Kembaran saya, penjelasannya singkat, padat, dan semoga saja jelas. Nah, uh, sekali lagi, kalau ada yang punya pertanyaan, bisa disimpan dulu di dalam chat uh, untuk nanti Q&A session. Nah, tadi kita sudah dengarkan Open Speech uh, dan... Uh, penjelasan dari Pak Jimmy Gani. Sekarang saatnya kita dengerin langsung dari yang punya acaranya. Let's hear it from uh, Mr. Victor. Uh, so the stage is yours. <coughs> Thank you, Romney. Wah, uh, well, Pak Jimmy, that was a very impressive presentation. I think we have said all that we need to sit, need to uh, share, you know. But I think uh, Uh, we want to thank Obitin, uh especially the team headed by Romy and his young uh, group of uh, very energetic uh, 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 warriors. Huh? I think uh, I saw your your website. I think it's very impressive. I think we should learn from you. you know? <laughs> and I think that is the beauty of this uh, uh, having this uh, this conversation and this sharing. I like in particular your Slogan Do something big with us. Yes, let's do something big together. Yeah, so that should be our collective uh, slogan. Let's do something big together because it's all about partnerships and collaboration. Yeah, uh, very quickly, a few words on uh, the China Academy of Inventions and Transformation. Uh, just very quickly, and then uh, we do Q and A. And uh, Yen Ton will fill uh, in the blanks and uh, tell us more, especially on the virtual exhibition. The whole concept of uh, the uh, CAIT and uh, with respect to ASEAN is uh, three things. One, we want to reposition ASEAN, especially countries like Indonesia. Countries like Indonesia, where like Pap Jimmy said, you have got sixty-four million SMEs, big and small, micro businesses, and so on. And I think the general uh, forecast is in five to ten years' time, the number will easily exceed hundred million. Yeah. Uh, so I think uh, there's a lot going on, and Obitin is the exclusive partner of Ciat. And uh, CIT in ASEAN, both the, at the academy and the uh, uh, business uh, platform. And what is the mission? The mission is to build, uh, to provide a platform for four things. One, IP uh, commercialization. Yeah, Because all these uh, individuals, you have got a few hundred universities, there must be at least 50 to 100 who have got very good IPs but they have no way of commercializing commercializing funding prototyping and that's what we can uh, that platform can, can, can help number 2 prototyping as you know all the all of us know that the uh, SMEs when they come they may have an idea they may have proof of concept but to move from proof of concept to marketplace you need prototyping and that's where together Especially with uh, CIP in China and within the Bell Road countries, uh, that, that can be uh, something which uh, can be a very, uh, very effective because your obitin is about incubation, acceleration, and marketplace. Yeah? Okay. The third point is uh, uh, market testing uh, test market, uh, try out. Uh, Indonesia not so bad because your, market, your marketplace is actually big enough, yeah. But again, if you you might want to access uh, not just uh, the ASEAN market, you might also want to access the China market where the consumption, consuming power, the purchasing power is uh, very much higher. Huh? so and then there's the Belt and Road countries. So together we are talking about a GDP of easily. 10 trillion, you know, it's quite amazing because more than that. Yeah. So uh, that's what we all want to do. And number four, funding. Because CAIT within the platform, there are other than people who are researchers, manufacturers, wholesalers, they are investors. And there are also the whole range of risk capital from very high risk to not so not so risky. But generally, the funding uh, is there. The funding is there. But com companies, uh, especially SMEs, they have, generally the complaint is that they have poor access huh? or little access to uh, such risk capital. <clears throat> and that's where we want to work with Obitin uh, to sort of uh, match, yeah? match and also provide a platform. For them to explore and uh, seek out investors, yeah. So basically, that is what uh, that's the whole idea. And uh, the vision uh, we, we want to uh, uh, repurpose is to repurpose the con the uh, outside uh, perception of what Indonesia is all about. We do not want the world or any or whatever. To look at Indonesia as a place where you produce maybe sarong, slippers, and paper tarts cannot be, because you have got such a big population coming to three hundred million very soon. I'm sure you know? uh, and then there is uh, sixty four uh, to hundred million SMEs. So there must be uh, a, a lot of talent around. So we want to position Indonesia as a place for. And in your words, yours is a uh, uh, startup technology, is it? Jimmy? So we position Indonesia as that kind of a space. It may not be big at the moment, but it doesn't matter. Yeah? This platform is all about transformation, transforming something from just an idea all the way to a unicorn over a number of years. And that's where this platform comes in, and that's where we can all work together. Yeah. So today's conversation is good. Uh, I, I must apologize. I, my Indonesian is no good. Basa Malayu, Melay not so bad. Huh? Can, can get by, can struggle and get by. But I promise all of you, uh, when I next visit Indonesia, I'll go there with at least 200 words in business Basa Indonesia. Thank you. Hey, great great hey. great thank you thank for you, the, you thank you the introduction mr victor uh, very clear very to the point yeah uh, so uh, i want to make it quick so i will just pass the mic the microphone to the one and only mr e. Anton. thank Thanks, you sir thank, thank you very you. much yeah. Thanks, for Orbitin, for organizing this. Uh, thanks, Pak for inviting uh, us and myself to actually share a bit more about this event as well. Thank you, Chairman, uh, Mr. Victor Ng. Uh, hi, everyone. Selamat pagi. Assalamualaikum. I'm actually Jensen from uh, Singapore. So I'm actually help, uh, helping with the Secretariat of uh, CAIP ASEAN Academy. I myself also heads up a MarTech agency over here in Singapore. So it's a please, uh, very pleased to be seeing all of you here on this Friday morning, and I would like to share a bit more about the event itself. So I will be, I will start by sharing my screen, and feel free to let me know if everyone can see. Oh, sorry. Hello, hello. Uh, can I just? Uh, we have got uh, Ron Chow from Malaysia. Ron, hey, Ron. indicate yourself. Yeah. Uh, Ron is heading the our initiative uh, in uh, in Malaysia. So, I will feel, feel Hi, free to share ideas with him. Yep. Uh, actually, I've got uh, Shelly from uh, CIT head office. I don't know whether she's having difficulty calling in. Shelly, are you on the line? I think oh, she... yes, Shelly. Yeah. Hi, can yes, you say I'm hello underline. to everyone? Hello, hello, everyone. I'm Shelly from CIT. Okay. Hi. Thank you. Thank you, Miss Ng, for your uh inviting. Yeah, I'm online. Thank you. Please thank go you. up. Okay, Yenton, carry on. No problem, Chairman. Okay, thank you very much, everyone. Uh can everyone see my screen now? It's okay. Yes. Clearly. It sounds great. Yes. Yes. Thank you very much. And thanks, Park Jimmy. He has actually done a very good introduction about the event uh, of, on this in Bahasa Indonesia. So I, I myself don't speak Bahasa well, so uh, apologies for that. But I've been working quite a fair bit with Indonesia myself as well. Uh, brought a lot of uh, Chinese organizations and global organizations into the Indonesian market so I'm, I'm again also very passionate and amazed about the amount of uh, technology that is coming out from uh, indonesia innovation so i think indonesia itself is definitely a, a market that is not to be trifled with and together with singapore we are actually working towards in spreading or sharing more about asean innovations so first for this belt and road uh, international invention and innovation exhibition uh, it will be held next month from the 6th to 9th of august in Fuzhou, China. So this, this event is held together alongside with the China Association of Inventions, the BRICS Business Council, as well as the organizing committee of the 618 Expo, also known as the China Cost Trade Project and Technology Fair. Uh, we ourselves from CAIAT, as well as the CAIAT ASEAN Academy is working with the organizing committee to Help promote the innovations that is amazing along the Belt and Road uh, Initiative. During the expo itself, what we are looking at is, of course, new inventions, innovations from this region, technologies, as well as you can see during this uh, pandemic, we are actually focusing a lot also on interesting healthcare, biotech innovations that is helping. To solve some of our immediate problems. Of course, we are also looking at cultural um, innovations that will be really interesting to share with the whole world, which I'm sure from Indonesia is actually very, very powerful with the amount of people and amount of creativity coming out from Indonesia. The other part of the expo actually consists of the summit, where again this year the overarching team. And focus is actually on healthcare, biotech, and wellness. We have invited a lot of academians and industry experts from all around the world and representing ASEAN. We have Dr. Foo from Malaysia, thanks to the RON team, as well as Miss Jenny Tan from NTUC to attend and actually uh, uh, speak during the event uh, representing the ASEAN region. Also uh, included. Just, uh, yeah, Ton, just a quick uh, butt in. Uh. Uh, sure. If Pak Jimmy wants to uh, sort of uh, participate in the ASEAN panel discussion, is there going to be a session where he can participate? Yeah, I think we can organize and look at. I think with all the uh, interested participants is going to participate, Pak Jimmy as well as his team and the OBI team family would be actually looking at submitting or also interested to participate in this roundtable discussion see, topics that we can discuss. Uh -huh because yes, i was just thinking uh, maybe just among the asean countries and together with some from the belt and road countries uh, there could be a sort of a breakout session for mm. maybe you know for for this group of countries if that's possible definitely and i ah, think okay. looking at the, how we can actually approach this it would be good to have ideas i think this is also an engaging session Feel free to ask me or the team about any questions they would have, and we can actually share ideas and brainstorm of how everyone would like to participate in this session as well. Okay, good. I think okay. That, that would be great. I think that's uh, if I can just butt in a bit, because uh, I, I think that uh, this is great if we can be included in the panel, especially just recently, Indonesia has been, or Jakarta has been named the second best place for startups. Uh, and, and, oh, really? Yeah. You know, Yes, so we better uh, be them. Eh? <laughs> <laughs> so I will show you later on uh, the, the, the uh, article. Go sorry, uh -huh. no, I will do that later. Go ahead. Uh, okay. Yeah. Okay. Definitely very exciting. I myself have been keeping tabs on the uh, good good notes. Kudos to our Tech in Asia team friends, the media They are actually keeping tabs on the development of a lot of interesting startups in Indonesia. So I myself is also quite passionate. I think just two or three days ago, Social Bella actually raised their Series E for amazing, I think 58 or 60 million US dollars. So it's amazing stuff mm. that's coming out from Indonesia. So okay. uh, during this summit as well, I think we are also inviting and we have a lot of Nobel Prize winners, uh, academians that from all around the world participating. So over here, you can see Professor Kuchni and Professor Goshas from uh, Belarus that is also attending and sharing their thoughts during this uh, summit itself as well. I would just like to share a bit more about CAIT. Uh, we just formed the ASEAN Academy last year in Singapore. However, it has been actually established since 2017 in China Foshan, together with the China Association of Inventions, as well as the China Ministry of Science and Technology, as well as the IP Office, the State IP Office in Foshan, supported by the Foshan Municipal Government. So over there. We have actually worked together with more than 35 countries 300 over institutions uh, work on more than 7,000 projects and invested $250 million worth of uh, projects and uh, investment fundings as you known here uh, mr. victor Ng is also the honorary chairman for the association here in asean and uh shelly is our representative or the chief representative for the ASEAN Academy here. This is also Mr. Chen Weijiang, who is the president, President Chen from CAI. Some of our innovative partners that we have actually come on board over here. That uh, feel free to take a look or ask me any questions. And we are definitely very excited to have more uh, ASEAN innovation partners on board just to share a bit about the events as well, so some of our past events that uh, CAIAT asean has actually organized to, alongside with various partners. and probably just want to bring you the attention, this is a picture of the actual event site, exhibition site. a little bit more about the china cross projects and technology fair. it has been an ongoing event organized by the uh, fujian municipal government for the last 23 years. it was originally held on the 6th, uh, 18th of june every year. But this year, due to the COVID-19 pandemic, we have actually shifted and actually changed the model a little bit to go on a virtual hybrid format that's happening in this August. So these are some of the past events that our chairman actually has worked together with CIT to bring uh, ASEAN companies, ASEAN innovations to China to participate in some of their competitions and events. OK. So as Chairman has introduced, so we have Pak Jimmy of course here in Indonesia who is helping to lead up this Indonesian evangelist community. We have Mr. Ron Chow who is also on the call, who is helping us with the Malaysian side of things as well as Mr. Joel Santos representing uh, Philippines. Okay, next I would actually like to share uh, a bit more about that before about how do you actually Get to participate, or how, what kind of information you have to submit to join us at this event to register your interest. Uh, I would just like to take your attention to this virtual exhibition where people might say, What do you mean by a virtual exhibition? What do you have? How do I participate? Or how do I get showcased? I think this virtual exhibition is quite new to a lot of us. So I would just like to take you guys across a, a sample or a reference site where we're actually working on in the entering for our uh, uh, exhibition right now uh, on how is the display format. So over here, you can see this is our AI online exhibition that is also done by the same partner that is helping to organize this exhibition. So over here, this is the main site where you will be able to see all the different companies that's participating in this exhibition. And once you say, for example, I'm not so sure whether everyone is familiar with iFlytech. iFlytech is one of the leading AI uh, companies doing uh, language translation in China. And you will be actually linked to the exhibition area of uh, the site itself. So, over here, I would just like to say that for the Indonesian Pavilion working with Orbitin, we would have an area of our own to, to call the Indonesian Pavilion where all the participating companies will be allowed to showcase during this event. Okay over here i just wanted to show you an uh, illustration of the, uh, a booth that is uh, probably consisting of the materials that we we'll are able to provide due to the time constraint i'm sure we are not able to work on stuff like this which would be amazing i think moving forward for virtual exhibition and stuff like that i think it would be really interesting if we can do some stuff but just an example of your product that you want to showcase your innovation that you want to showcase uh, we'll be uh, encouraging you to supply information in a specific um, uh PPT format, we actually help to build on this from your existing company information and the materials that you're going to be provided. So over here, you have how to contact the company. You'll be able to showcase your existing company video, which I'm sure every one of us have And it will be under three minutes. We are encouraging everyone to submit a, a company video uh, consisting of less than three minutes over here. Okay and more of the information about sorry it's taking a while to load about the information it's all here your posters, your graphics we can actually showcase on the uh, on your under on Indonesian proof itself. okay. any questions by anyone so far? Like I said I want to make this interactive, so feel free to pop me any questions if you have uh, with regarding to this. Good so far. Okay, great. I just want to bring you guys. Hopefully, it's not giving everyone a headache or whatever. I know it can be a bit challenging. So, this is how it would kind of look like uh, for the uh, online exhibition area. So, it's like attending an actual exhibition itself, but it's just segregated into a different segment. So, for the Belt and Road Expo, we would have our own area segmented into the different areas by country, by pavilion. Okay. This is only also one illustration I would just want to share with everyone to take a look at the exhibition area. This is more of a standard booth where imagine ourselves as a can everyone hear the sound by the way wait a minute? 致力打通感知与认知智能连接人、机器、组织的智慧，帮助企业构建人机协同的行业大脑，uh, 加速企业数字化转型。 明略、okay. 科技 <Okay. S 2> 城市数据中台，致力打造新型城市级信息基础设施，是城市面对多变环境、追求高效运行的一种组织体系和技术基础。基于大数据技术构建可复用的后台。Okay,、uh, I'll、okay. just mute it. And d h e r e anyone asking any questions? a n t o n can you、uh, tell us、uh, whether This is a hybrid, uh, meaning that there's offline and also online, or just uh, mm, exactly. So, this is a very good question. So, for the offline format, uh, we are still finalizing the details on how it will be showcased on the offline for uh, our Belt and Road uh, Expo. We will get provide more details to the participants later on, but I would really strongly encourage everyone to, in, in, in due time, the time constraint that would have, submit all your information first. And according to the specifications, we, we would uh, like to encourage everyone and we'll share more details about the physical event, how it will be showcased in China. And of course, due to the travel restrictions, not all of us will be going to China. Largely, again, as well, 90% of the people that will be participating in the physical event or 100% will be in China itself. So, traditionally, uh, I, I, how, how many, uh, traditionally how many uh, people come to the exhibition? Oh. Uh, millions uh. <laughs> last year last year we went uh, we had one in a uh, and uh, the number of people who participate who went to this is basically a trade show there are no sort of a walk-in uh, 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 so to speak uh, or trade show so the people who attend are the investors fund managers manufacturers prototypers software developers uh, basically uh, people who are looking for business or people who are looking for ideas people who are looking for partners yeah and uh, you are talking about uh, in terms of uh, uh, visitors i cannot remember the exact number but it's in excess of 500000 or 800000 yeah yep. so these are some images that chairman has spoke with on the actual event site itself this exhibition this uh, for this forum alone on ai uh, there were already more than a thousand delegates, you know, and that's just for just one small section of the whole event. Yeah. yeah. And as Chairman rightly pointed out, as you can see on the picture that I'm showing you, this is not a virtual image. This is actually a drone image of the actual exhibition site itself. So the Belt and Road Expo is only one key part of the whole exhibition. There will be also other aspects of the exhibition. But I think for this year, uh, although it's hybrid, uh, all the foreign partners, the foreign participants, would be participating in the virtual exhibition and the virtual uh, summit or forum, yeah. Because unlikely any one of us will be able to travel, so it'll be virtual. In fact, virtual is actually, in a way, not bad in the sense that most companies would already have their own uh, marketing collateral, whether it's. PowerPoint or visuals or video you know so just uh, maybe just improve on the quality a bit uh, send to over to Yenton and uh, I think the whole thing can be put up to uh, and can be uh, can be quite effective can be quite effective yeah. any questions for everyone so far before I talk about the submission of the form itself uh, can I can I just uh, uh, recap uh, what you just mentioned? So that Wonderful. Thank you Pak Jimmy. Thank you Jadi Bapak-bapak dan Ibu, jadi yang barusan dijelaskan oleh Pak Yanton dan juga Pak Victor Ong ini adalah uh, ini pertama kali diadakan eksebisi uh, apa? Uh, eksibisi ini secara virtual. Sebelumnya kita lihat betapa besarnya tempat yang di uh, yang meng-hold uh, exhibition ini uh, bisa ratusan ribu bahkan mungkin jutaan ya kalau kita bicara dalam beberapa hari itu, di mana terjadi transaksi, bukan hanya transaksi yang sifatnya transaksional sesaat semata, tetapi justru investasi yang besar gitu. Nah, yang lebih besar dari itu adalah networknya, karena nanti akan datang apa calon partner untuk investasi, mungkin juga calon partner untuk operasional dan seterusnya. Ini kesempatan yang yang luar biasa sekali gitu ya, di mana sebelumnya tentu mahal gitu kalau kita eksebisi secara fisik datang ke China Uh, terus, kita bikin uh, booth segala macam itu akan sangat-sangat ekspresif. Uh, tapi ini karena mereka, karena ini juga berkah uh, di balik ke uh, apa lockdown yang terjadi sekarang ini, karena mereka akhirnya uh, apa kreatif membuka uh, kesempatan untuk bisa melakukan uh, apa secara virtual. Dan ini kesempatan yang baik. Ini pertama kali Indonesia uh, hadir nanti kita yang akan pimpin dan kira-kira itu. Nah uh, ini nanti Pak Yanto akan menjelaskan sedikit banyak mengenai bagaimana supaya uh, bisa ikut gitu kan uh, nanti dipimpin oleh uh, Orbitin tentunya. Uh, go ahead, uh, Yanto. Sorry to interject. Thank you, thank you Pak Jimmy. No, it's really wonderful. Thanks for illustrating. And if I'm too fast, feel free to contact the Orbitin team. Or uh, they will actually get in touch with us if you have more questions, or we can put in and uh, have a consultation or a discussion later on as well. I will just go very quickly to the form. As you can see on the website itself, feel free to submit on there, or you can also submit the relevant details to the RPT team, Romi and Nemo himself, uh, with all this information. Over here, I just want to bring your attention. It's actually a very simple form, so do not worry about too much information they submit. Uh, we just probably need everyone to submit their company information. Country specifically. If you have your website, feel free to fill it, fill it, fill it in. Uh, the company logo, we did have some specs in terms of the use so that it will be looks very nice on the virtual exhibition. So there's certain criteria in that. The innovation category, so just feel free to pick one of uh, those that we have listed over here. If you are in a specific other industry that we have not listed here, do not worry, just fill them in or uh, put them as others over here. Uh, the address of your company information. What we largely need is actually first a company description in less than uh, 500 words. So feel free to describe your company in less than 500 words that we can actually showcase. As you can see during the exhibition earlier on, we will actually put out the company description over there. Uh, if you have your company kit, media kit, that will be really useful. As I showed earlier on, if you have a video, of a PPT or PDF, feel free to send it across to us and uh, put it in so that we can actually help you. Uh advice on these materials for video formats i would encourage everyone to put it in landscape format less than uh, three minutes file so that we can actually upload it successfully so there's a cap in terms of, if i remember correctly around 25 megabytes so do not worry just put in whatever you have then we'll be able to advise later on uh, more importantly besides your company information you might want to also include the, the innovation or the invention that you want to describe meaning your company's products or services that you're offering uh, in no more than 1,000 words, so that we can also list this down as the specific product under the company as well. Also, for the product, if you have a video, information, product brochure, data sheet, technical brief, or whatever you have, feel free to include it over here and we will advise you on that later on as well. See, it's actually very simple. Any other information, feel free to put it in the notes. Uh, the contact person of your company is very important so that um, the OBT team and our team would have no issue to liaise with the actual contact person with regards to any other information we need. Okay, fairly simple. any questions from anyone Thank you Thank you very much. thank you everyone. Thank you for your uh, explanation, very clear, very detailed, uh, very cool presentation. I like the way the simulator shows how the uh, the expo will go. So, um, so uh, mari kita mulai uh, Q&A session ya. Um, bila ada, ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di um, chatnya. Um, nanti akan saya bacakan. Iya. Mungkin kalau mau langsung juga boleh kali ya. Kalau mau langsung juga boleh. Ya, yeah. Yanton, can you actually uh, stop share uh, so that? Uh... Okay, good. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu uh, apa sambil kita nunggu kalau ada yang punya pertanyaan ini luar biasa gitu ya uh, untuk pertama kali ada virtual exhibition seperti ini dan saya uh, dulu uh, apa waktu S1 dan S2 saya kuliah di San Francisco. Uh, selama ini kan kita tahunya kan uh, apa Silicon Valley yang jadi uh, apa uh, kiblat untuk uh, inovasi uh, terutama ekosistem uh, dalam startup dan seterusnya. Kemudian uh, kita juga Romi juga termasuk saya apa ikut saya waktu itu uh, kita tinggal di Boston. Di situ juga ada Uh, apa, uh, satu tempat yang sama gitu ya dengan Silicon Valley gitu. Nah sekarang Jakarta kalau kita lihat juga uh, it's fastly fastly growing gitu menjadi uh, satu uh, apa uh, satu tempat untuk uh, di mana uh, uh, kita menjadi uh, tempat startup yang baik. If you see Yanton uh, and uh, Victor, uh, this is from Business Indonesia, one of our Uh, big uh, newspaper, uh, it says that Startup Jakarta uh, has the, the 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 best ecosystem for uh, you know for uh, digital startup especially. Jadi ini ini uh, menarik dan sudah waktunya kita. Uh, untuk go internasional gitu ya, uh, jangan hanya satu dua tiga yang yang go internasional. Ini kesempatan untuk go internasional. Punya ide apa? Punya uh, apa produk apa? Kita beranikan dan nggak perlu biaya gitu. Uh, ini kesempatan yang luar biasa masuk dalam ekosistem kita. Dan ini yang kita harapkan. Di sini juga saya lihat ada Bu Deva ya, Bu Deva. Halo Pak, Bu Deva. saya Iva. Halo Bu Deva bah Deva ini, apa kita uh, lagi ngobrol-ngobrol uh, juga mau apa uh, uh, apa buka pasar di uh, timur tengah gitu ya. Jadi seru oh, ya. sekali gitu. Terima kasih Bu Deva. Oke, okay. uh, mungkin ada pertanyaan silakan langsung dibuka aja. Kalau misalnya uh, ini apa uh, mau bertanya kemudian nanti kalau Romi ya. Oke, ya? Uh, ya bisa langsung di-unmute aja. Uh, 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 silakan di-unmute terus langsung bicara aja atau mau angkat tangan boleh mau chat boleh silakan Ada pertanyaan di chat dari Pak Salim Mustafa bisa langsung di unmute aja langsung tanya ke ketiga narasumber hebat kita Kayaknya udah unmute tapi nggak kedengeran Pak Salim. Halo. Ya, good. dulu. Dengar, Dengarkah? Ya, kedengeran. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk ikut acara hari ini. thank you very much for giving chance uh, 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 the igbnet member can join this uh, very great event uh, the virtual exhibition that will be held in china next month is very interesting and attractive maybe this such kind of uh, event will be emulated by the others maybe uh, we are from uh, igbnet uh, very interesting in able in being able to participate in this event i don't know um, to who we can uh, receive support, but we hope to be facilitated to participate in this event. maybe one of the participants here know that uh, igbnet have many, many activities which is related with the business. and also, igbnet has quite a lot of uh, small and medium enterprises networks. So my question is, uh, is it uh, for the next August event, is it a paid event or is there some other kind of opportunity maybe that can be give to IGP-Net so that many of the uh, SME network from IGBNet can join the exhibition. But uh, Jimmy, you want to say something or oh, I say something first? <laughs> Go ahead, uh, Victor. If uh, you have something. Uh, I think uh, Pak IGBNet, huh? uh, Indonesia so, Japan Business Network. Indonesia, oh, IJ. Yeah? IJ. IJ. Japan yeah. Business Network, yes. Ah, uh, okay. I think uh, that would be good. I mean, uh, if IGBT, IGBNet could work with OBNet, uh, OBITIN, sorry. If IGBNet could work with OBITIN, then together we work with OBITIN and net. Yeah? Okay. Then we can become very powerful because okay. the whole idea is about collaboration and partnership. Yes. Okay. Yeah? We are not here to compete with one another, yeah. We are here to see how we can help all the SMEs any I anyone matching people with ideas and matching people with money with no ideas. You know, there are some people with ideas, no money, Not some people with money, no ideas. So we are matching all this, yeah. So uh, we are all in this together. So uh, I think uh, there's room for collaboration. So I will leave it to uh, Pak Jimmy uh, and uh, from Obitin to see how you know we can all work together. Yeah. Oh, thank, you. thank you. Thank you Pak Victor. If I may uh, add a bit uh, jadi uh, Pak Salim terima kasih yes. banget yes. udah udah berkenan hadir. Eh uh, eksibisi. Saya nanya dulu. Pak Jimmy gini ini putranya Pak Johan. Oh enggak, bukan. Uh, ayah Pak saya Jolai sudah putra di San Francisco yang buka startup juga. Oh oke. Okay. Uh, ayah saya sudah meninggal, uh, beliau oh. dulu di San Francisco, tapi uh, apa udah 20 puluh tahun? Johan yang, dari, Pak Johan yang dari PT Trimitra sekarang, oh enggak, itu teman saya. Oh. Nanti, nanti dimarahin. <laughs> kalau dibilang saya anaknya Pak Johan seumuran, soalnya enggak jauh. Kebetulan lagi ada kolaborasi juga dengan Pak Johan. Oh, that's good. Yeah, saya, saya kenal yeah. baik sama Pak Johan. Oke, okay. uh, oke. Okay. Terima kasih Pak Salim. Jadi uh, pertanyaannya tadi, apakah ini bayar atau tidak? Apa, apa gratis kan? Yeah, uh, yeah. Ini uh, gratis. Uh, jadi itu okay. that's the beauty of it. Nah, yang tadi Pak Victor Very sampaikan good. ini sangat menarik karena uh, bukan saja ini gratis, tapi juga uh, membuka potensi yang luar biasa uh, kepada bukan hanya market, tapi juga uh, calon partner, calon investor, dan seterusnya nah kita yeah. uh, berharap nanti bisa uh, lakukan kolaborasi gitu ya nanti bisa hubungin anak saya Romi Gani dia yang in charge untuk uh, partner yang tadi jadi apa uh, Romi uh, say hi Hai. ah itu dia tuh <laughs> oke okay. Romi ya, kembaran saya itu anak saya pertama uh, jadi nanti bisa dibantu sama Romi sama Memo uh, yang okay, akan yep. uh, apa bisa uh, uh, gandeng untuk Uh, melakukan uh, apa partnership dan juga uh, siapkan untuk eksebisi tadi gitu. Jadi itu Pak Salim. Oke, siap. Uh, satu informasi uh, di acara ini kan ada uh, apa namanya Mbak Kristi. Mbak Kristi itu yang menghandle untuk terkait produk-produk ekspor ya di EGBnet. Ya. Nanti mungkin uh, Romi bisa koordinasi dengan Mbak Kristi ya. Good good thank you, thank you banget Pak, Salim. Oke. Okay. Mungkin dari JPNet yang lainnya mau komen-komen, ada Pak Supandi, Wakil Ketua Umum kita, ada Pak Gunter, Wakil Ketua Umum kita, ada Mas Firman dari Divisi Sumber Daya Manusia, Pak Rahid juga dari Sumber Daya Manusia, ada Mbak Kristi, ada Mbak Iin. Silakan kalau mau berkomentar silakan di, di unmute aja siapa yang mau mau tanya uh, Baik. atau boleh dicat juga ya terima kasih salam kenal pak Gani uh, ya saya nyambung aja dari Pak Salim ya karena kebetulan kita juga kan rata-rata uh, lah punya punya binaan ya punya binaan UKM gitu nah ini uh, sebelum sampai kepada waktunya ya beranggapan kita bisa bisa kontak-kontak lah bagani ya kesiapan kesiapan yang harus ini karena terus terang saja sering kalau saya mencoba bawa bawa UKM itu pengalaman sih minimal perlu perlu persiapan persiapan karena ya bagaimana dia me, 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 menyiapkan dirinya gitu jadi mungkin sampai ke sebelum waktunya itu e, bisa dipertemukan juga nanti mungkin bagani dengan tim tim yang dari dari Indonesia di Indonesia itu aja tambahannya Pak. Jadi itu kesiapan lebih kepada kesiapan kita. Terima kasih Pak Gani. Terima kasih Pak Supandi uh, luar biasa. Jadi uh, seperti yang tadi uh, Pak Victor sampaikan dan juga Pak Yanton sampaikan memang kita kali ini mau membawa wajah yang agak sedikit beda Pak uh, untuk uh, Indonesia gitu karena kan tadi Pak Victor bilang kalau uh, apa uh, di luar sana mereka tahu kita memang Uh, manufacturer dari uh, apa uh, dari produk-produk yang bisa dikatakan secara harga uh, apa bisa bersaing kemudian uh, relatively low technology, dan seterusnya kali ini kita mau tampilnya itu beda kita pengen tampil uh, untuk menunjukkan bahwa Indonesia juga punya Uh, yang jago-jago untuk uh, inovasi di teknologi loh kita juga punya uh, apa startup-startup yang yang luar biasa, yang uh, mereka uh, apa stage-nya masih stage, kalau kita kalau bicara Gojek, Tokopedia, bukalapak yang sudah masuk ke unicorn, mungkin mereka nggak butuh bantuan kita nggak perlu eksebisi. ya, mereka udah dapat ratusan juta dolar atau miliaran dolar uh, ininya, tapi banyak juga teman-teman yang uh, stuck gitu kemudian mereka butuh traction untuk bisa narik investasi. Jadi yang kita harapkan memang kali ini nanti kita ada ada event-event lain yang eksibisi-eksibisi lain yang memang fokusnya ke UMKM, tapi yang kali ini kita berharap nanti apa teman-teman yang khususnya yang di bidang apa teknologi ini yang join sama kita untuk kali ini supaya mereka akan lihat bahwa Indonesia itu karena kan kita harus juga punya apa wajah baru gitu ya apa kayak tadi gitu. Saya apa biasanya apalagi waktu saya masih di RUT BUMN apa 11 tahun yang lalu gitu itu tampilannya beda. Sekarang Pak pakai kaos, pakai jeans, pakai apa kelihatan harus tampil lebih muda gitu kan. Jadi kita harus bertransformasi gitu. Kita harus lebih digital savvy apa sehingga ini yang kita mau tampilin bahwa Indonesia nih it's a new haven for digital startup for technology for AI for those type of technology driven companies yang yang kalau misalnya nanti mereka lihat itu mereka investor partner calon partner tuh mau masuk gitu untuk membantu kita. Jadi saya rasa itu yang UMKM tetap Pak kita garap karena itu apa harapan kita tetap kita bisa apa nanti uh, ikut ikut sertakan mereka di uh, apa ekosistem kita tapi saat ini yang kita uh, ajak itu adalah uh, partner kita di sini saya saya apa kagum gitu ya banyak anak anak muda nih ya. saya nggak lihat ada nggak yang gajian tuh uh, terus ada uh, apa uh, gajian ada kak di sini hadir um kelihatan kayaknya masih belum, Pak, tapi luar di sini ya? ada ada konfi Indonesia, Haluvina, nah, Legalku, nah. oh, Jojonomic Indonesia. Luar biasa, uh -huh. Itu mereka semuanya anak-anak uh, muda yang luar biasa. Mungkin yang paling tua saya kali bukan hanya uh, apa om gitu ya. Ini se seumur-umur Romi beda dikit gitu. Uh, saya sebetulnya udah terlalu uh, apa senior untuk terlalu tua ya. Bukan senior terlalu tua gitu, tapi uh, apa mungkin semangatnya masih semangat muda. Jadi makanya Uh, apa uh, ini saya mau uh, merangkul mereka untuk kita sama-sama gitu mungkin dari teman-teman yang startup ini ada nggak yang bisa bicara Memo atau Romi mungkin kalau ada dari teman-teman uh, yang lagi bergabung silahkan kalau ada dari Mbak Valen Mbak Anissa Mbak Gina semuanya atau Mbak Nunung Mbak Nunung dari Cakrawala Indonesia silahkan Ya, kayaknya Pak Mas Romi, Pak Guntur mungkin lebih duluan Pak, Pak Guntur. Oh Pak ya, Jimi. silakan, silakan. Ya, nah, silakan, Pak Guntur. Pak Guntur, silakan. Selamat pagi semua Pak. Dengar suara saya Pak. Dengar, Dengar Pak. Pak Jimmy, Pak Romi, Pak Victor. Saya mau informasi saja dulu kemungkinan-kemungkinan kami dari Indonesia Jepang Business Net mempunyai jaringan yang luas di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Nah mungkin kalau dalam rangka pengembangan UKM, saya pikir ribuan UKM yang ada di Indonesia. Saya hanya meminta berangkali tidak sekaligus ribuan tersebut, tapi fokus dalam satu provinsi. Andaikan dari ujung Sumatera di Aceh sana contoh rempah-rempah sangat kaya. Buah-buahan, sayur-mayur sangat kaya. Tapi kami memang melihatnya kesulitan dalam mesin industri. Nah, kami bisa menjamin untuk memfasilitasi masuknya mesin-mesin industri bila ada investor yang berkenan sehingga investor tersebut merasa mempunyai Produk sendiri yang ada khususnya di Aceh ini bisa kita kerjasamakan. Saya hanya meminta uh, pendapat dari Pak Jimmy atau Mr. 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 Eng barangkali itu sementara dari saya dari Wakil Ketua Umum IJBnet Gunter. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunter. Saya rasa itu bagus sekali apa idenya. Memang seperti yang tadi kami sampaikan uh, mungkin itu ada nanti kita bikin forum tersendiri, Pak karena kita di sini lebih fokus kepada apa teknologi digital kemudian startup gitu ya tapi tentunya ini ini menjadi satu peluang yang luar biasa nanti kita catat kita atur waktu untuk betul-betul fokus di situ ini apa karena memang forum ini lebih kepada innovation yang sifatnya startup digital kemudian juga teknologi dan seterusnya yang kita mau eksebisikan di apa di cayat punya apa event ini tapi bisa saja dari ribuan yang dibina tadi ada yang apa tentunya masuk dalam kategori ini kita perlu kurasi pak nanti kira-kira siapa dari seribu itu mungkin cuma satu atau dua jadi yang kita cari bukan volume sekarang tapi tractionnya kalau kita bisa bawa 10 aja atau 15 delegasi yang bisa eksebisi di sana, kemudian nanti uh, apa ketemu uh, partner, ketemu uh, apa uh, investor, ketemu apa um, uh, market uh, yang bisa kolaborasi itu luar biasa gitu. Tapi terima kasih, Pak Gunter. Ya, Romi, itu uh, Victor You wanna say something? No, that was very good. I thought uh, the suggestion was good, but I think your response was even better. Very good. <laughs> totally agree with you. <laughs> Oke, okay, thank you, thank you. Romi okay. itu ada Pak siapa? Pak Salim. Oke, okay, terima kasih Romi. Jadi Pak Jimmy, dengar suara saya? Ya, dengar dengar Pak. Halo, dengar? Dengar, dengar. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Supandi, Pak Gunter, bahwa kami di JPNS itu ada banyak aktivitas-aktivitas uh, yang cukup potensi bisnis ya ke depannya. Termasuk salah satunya adalah membina UKM-UKM. Ya, karena memang kita itu J, J-nya itu adalah Jepen, maka di sini UKM-UKM uh, yang kita bina itu kita arahkan untuk ekspor produknya ke depan. Tapi tidak menutup peluang ya, kalau nanti ada bisa ekspor ke negara-negara lainnya kemudian untuk kegiatannya lainnya kami berharap nanti melalui kolaborasi dengan Orbit itu nanti bisa didapatkan investor-investornya, nah, karena itu yang kita butuhkan sekarang, ada banyak potensi ya, proposal-proposal bisnis yang sekarang itu kita mencari investornya kemudian satu lagi ini terkait dengan uh, teknologi ya uh, kebetulan koordinatornya saya sendiri uh, kita ada program pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia industri melalui pelatihan lean manufacturing, lean automation, lean maintenance dan digital engineering. Nah, nanti di situ kita juga bisa kolaborasi. jadi kita rencananya ini kan dengan Kementerian Perindustrian ya kita itu membina industri suppliers tiers dua dan tiga di hampir lebih dari 85 perusahaan di Indonesia. Nah itu nanti juga ada digitalisasi, otomatisasi segala macam lah dalam rangka untuk ya tujuan akhirnya sih meningkatkan profit mereka dan juga untuk mendukung kebijakan pemerintah Indonesia making Indonesia 4.0. Jadi banyak nanti bisa kita kolaborasikan. Terima kasih Pak Salim. Looking forward, Pak. Okay. mungkin Rami uh, ada lagi pertanyaan dari uh, peserta mungkin atau saya juga mungkin mau tanya ya kira-kira yang tertarik itu terutama udah partner-partner kita mungkin Memo boleh pandu ya siapa aja kan yang yang mungkin punya potensi untuk ikut serta uh, apakah uh, tertarik uh, untuk uh, ikut di dalam uh, eksebisi ini gitu bersama kita Baik, oke. Terima kasih, Pak Jimmy dan uh, Bapak Ibu semuanya, bahwa untuk masalah ini kita melihat sih, beberapa partner di sini sudah, sudah, sudah ikut terlibat. Ya, uh, cuman mungkin uh, para partner kita masih melihat dulu prosesnya untuk motor tarik, Pak. Mungkin nanti ini kita akan coba lihat lagi untuk up uh, vlognya. Intinya, saya rasa mungkin teman-teman semuanya yang partnership ini. Seperti geonomi, halofina, legalku dan sebagainya, Konvi Indonesia ini sudah, saya rasa sudah bisa memahami sehingga nanti ini bisa menjadi bahan kita untuk bisa terlibat untuk persiapan ekspor cahaya ini Pak Bulan Agustus. Atau boleh, dan, boleh nggak ya, kita minta uh, tanggapan untuk ya? Tanggapan Pak? Mungkin iya, betul. Ini susah kalau bicara sama dosen. Biasanya kalau dosen itu cold calling gitu siapa yang harus ini gitu kan? <laughs> mungkin ada dari teman-teman atau mungkin ada juga Pak mohon maaf dan mohon izin dari Bu Deva dari Bu Deva siapa tahu ada Pak. <laughs> jadi ada beberapa nih teman-teman kalau mau disampaikan silakan. Itu saja Pak? Oke. Okay. Uh, jadi ada nggak yang mau ini? Mungkin pada malu-malu belum kenal gitu kan? Saya nggak semua saya Uh, mungkin selama ini sama Memo, sama Romi gitu, jadi salam kenal untuk yang yang baru pertama kali ya. Tapi uh, apa uh, senang gitu bisa hadir? Mungkin ada satu dua gitu uh, yang yang berkenan untuk memberikan tanggapan gitu ya, atau langsung gitu mau ikut gitu kan? Seneng banget gitu. Ada saya coba, Pak, dari gajian nih, Pak. Halo, Pak Jimi. Ah Pak. Dengan siapa ini? Halo. Dengan Prasetyo, Pak. Videonya oh, mas mana? Setio, Pengen pak. lihat dong. <laughs> ah, ini dia. Mas Pras. Ini juga sama nih, Bapak sama ibunya, mertuanya uh, teman saya. Iya, <laughs> Pak. Silakan, uh, saya uh, dari gajian, dari hadir, Pak. Kemarin Mas Nemo sudah menginfokan kalau di ASEAN ya, Pak. Uh, kita oh. kesiap banget, Pak. Uh, memang tujuan kita pun uh, lagi mencari apa ya uh, daerah ASEAN pak kemarin kita dapat Malaysia pak kebetulan pak untuk asean nah kayak cocok juga nih pak kalau Argentina juga uh, bantu kita dan kita juga support tim untuk ASEAN nih pak tapi untuk fixnya mungkin saya akan diskusi dengan manajemen nih pak akan diskusi dengan manajemen nanti saya akan uh, hal ini ke Mas Memo. Okay, gitu, Pak. Rencana Agustus nih ya Pak ya. Betul. Oke, okay, rencana Agustus. Oke. Okay. Uh, Terima kasih Mas. Sama-sama saya... Pak. Terima kasih. Oke, okay, uh, Yanton, uh, Victor, uh, Pasetio is uh, from Gajian and Hadir. They are a platform for uh, HR, so for absente absenteeism uh, as well as for payroll so very exciting uh, they've got uh, thousands of uh, so they're a cloud platform which actually allow small and medium enterprise uh, to use their platform uh, to for payroll purposes so rather than having a payroll person for them they actually have uh, you know a system uh, whereby people just pay for per uh, user or per uh, people that they actually uh, have in the system. We hope that they will join us also uh, there. Yeah, definitely would like to welcome them. Definitely innovations like this HR SaaS solutions to help SMEs. I think that's uh, something that's very interesting and also i think for the market in china so personally speaking a lot of uh, multinationals that are coming out from china they do look out for uh, hr solutions like this so this is actually a very good opportunity for them i, I agree uh, because i think uh, sharing and collaboration so a company whether it's from china or wherever going to indonesia uh, there's no way they can try to do everything themselves, and to outsource makes a lot of sense. Yeah, so it's a question of just having one or two uh, bicultural uh, staff in Jakarta, and you're in business, you know, and you can service the the, the Chinese company with ten thousand or twenty thousand staff uh, uh, in in any part of uh, Indonesia. So I think uh SaaS business model makes a lot of sense. And the advantage that you know, I mean, all of you know, is so easily scalable. Yeah, yeah. So I think, yeah, I think that will be a good uh, that will be a good addition, and uh, we uh, we look forward to your participation. Yeah, totally. Great. And just Thank maybe you. to add a bit on that, uh, from my experience in bringing Chinese companies overseas, in terms of their tech infrastructure, they are not very mature because in China the ecosystem is pretty much different from outside of China. So in China they might be using Things like Oracle HR and stuff like that, etc. But outside of China, yeah, because of the region support, the technology infrastructure is totally different. For example, in China, it's based on WeChat, right? We all know. So over outside here, they do not have a very robust system, or actually, they usually start from zero. So that's where I think a lot of opportunities for tech startups comes from here. When they acquire, they also, or when they actually look out or source for solutions. They are not looking at, say, very big organizations as well, because their budget, to be really honest, sometimes is quite restricted. And that's where I think it's a good opportunity for uh, SaaS solutions, opportunities for tech companies in Indonesia itself. Especially, I think, like Sinopec, who I work with, I brought them to Indonesia hmm. to work with distributors, the lubricants. They actually started off working with a lot of their distributors. So they provide the solution, technology solutions for their distributors, actually. Next time, you should bring them to Pak Jimmy. <laughs> ya, <Yeah>, definitely. <laughs> thank you, thank you. Mm, yeah. Oke, okay, thank you, Yantan. Romy. Oke, okay. uh, uh, mungkin kalau sudah tidak ada uh, pertanyaan lagi, uh, selesai sudah acara kita hari ini. Uh, saya langsung tutup aja. Mungkin ada kata-kata terakhir dari ketiga narasumber kita. Any last words from the two of our, eh, uh, three of our speakers? well, we look forward to all of you uh, to bring uh, more participants to the uh, exhibition. Uh, we look forward to sharing and learning from one another. yeah, we learn from one another. so, and i think uh, there's a lot uh, for all of us to uh, share and learn. and i think it's just the beginning. yeah, after this, there'll be a lot of other permutations. you could travel in indonesia within asean and so on. yeah. Well, or the very best look forward yeah from myself i just wanted to highlight that uh like chairman has highlighted this is not only the only event that we're actually working on together we hope to build a community together with obit for uh, what we call the indonesian evangelists people that evangelizes all these innovations so we hope to build this community and when you actually join in this event it's also building this bigger community so that we can actually share the whole asean spirit in terms of innovation uh, promotion That what we can actually bring to the world. Thank you, everyone. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Yanton. Thank you, Pak Victor. Luar biasa uh, ini kesempatan yang sangat baik sekali. Uh, apa kita kedatangan Pak Victor Ng dan Pak Ian Tan yang tadi udah menjelaskan mengenai ekosistem yang ingin dibangun, khususnya di ASEAN? Kita sangat beruntung uh, dua orang ini berkenan untuk bisa berkolaborasi sama kita untuk membawa nantinya perusahaan-perusahaan Indonesia ke luar negeri, kemudian bisa berkolaborasi untuk bisa meningkatkan daya saing kita. Saya kenal Pak Victor dan keluarganya Pak Philip itu udah puluhan tahun, mereka udah kayak saudara untuk saya setiap ya. kali saya ke Singapura. Mereka, apa tentu saya ketemu sama mereka, gitu ya. Siap ke Jakarta juga, kita ngopi atau makan bareng gitu, dan kita udah kerak lah gitu. Insya Allah, persaudaraan <tuh> itu punya bisa membawa kebaikan. Jadi, begitu kita diberikan kesempatan untuk hal ini, kita sangat apa senang kemudian berharap bisa dengan dengan teman-teman untuk nantinya membawa kebaikan bagi perusahaan-perusahaan di sini. Saya, apa baru selesai juga. Uh, apa, uh, uh, tugas saya sebagai Menteri Desa PDTT uh, tahu persis bahwa dari 74.953 desa yang ada itu mereka masing-masing mempunyai uh, local wisdom uh, atau kebijakan lokal gitu ya. Uh, nah uh, dan tentunya uh, ada yang uh, sifatnya uh, masih very traditional ya tadi rempah-rempah, agro agriculture, uh, kemudian uh, apa manufacturing tingkat rendah. Tapi uh, juga uh, saya melihat ada banyak inovasi-inovasi yang high tech gitu yang sudah menggunakan uh, teknologi uh, tingkat tinggi uh, berupa digital platform. Ada juga yang sudah masuk ke artificial intelligence. Ada yang masuk ke uh, bahkan ke uh, apa? Uh, Uh, 3D printing dan seterusnya, ini ini yang uh, kita uh, dalam kesempatan ini ingin uh, coba highlight, gitu ke dunia, bahwa Indonesia bukan hanya uh, bicara mengenai uh, apa bisa uh, merubah singkong menjadi biosolar, gitu kan, atau uh, kita bukan hanya bisa atau menghasilkan singkongnya aja tapi kita udah bisa apa menghasilkan biosolar gitu kan atau kita sudah ada platform-platform startup yang luar biasa di di tangani anak muda dalam beberapa tahun mereka bisa menjadi apa unicorn nah ini yang kita harapkan bisa bangun selain itu juga tentunya kita bisa berharap meningkatkan yang tadi yang mikro bisa naik kelas menjadi kecil yang kecil bisa naik kelas menjadi menengah yang menengah bisa nanti bisa sustain bisnis mereka dan beberapa bisa menjadi perusahaan besar juga gitu. Nah, itu yang kita harapkan nanti kita bangun di ekosistem Orbitin. Jadi saya terima kasih Romi sudah apa memandu kita ya. Saya juga terima kasih ke timnya Orbitin ini yang luar biasa anak-anak muda ini yang apa berhasil untuk gather banyak ekosistem kita. Ya mudah-mudahan nanti pada saat Agustus kita ikut dalam apa, pameran internasional secara virtual ini, itu juga pertanda bahwa uh, bukan hanya orbitingnya yang penting, tapi yang paling penting adalah uh, ekosistem yang kita bangun di belakang tadi, yang salah satunya tentunya saya berharap melibatkan 74.953 desa dari Sabang sampai Merauke dari Pulau Nias ke Pulau Rote, yang nantinya tentunya masing-masing tadi kalau yang mikro bisa naik jadi kecil, kecil menengah, menengah jadi besar. Insya Allah kalau kita punya tekad yang kuat, apalagi hari Jumat ya, dan makanya kita harus cepat selesai ini. Insya Allah kita apa diijabah doa-doanya dan juga kita, kita bisa apa berhasil. Demikian dari saya kita harap kolaborasi yang luar biasa dan kita berharap bahwa Indonesia bangkit. Uh, dan uh, ini justru membawa berkah uh, COVID-19 ini. Kita tahu bahwa UMKM banyak yang terpuruk, jutaan UMKM yang kehilangan bisnisnya, tapi uh, insya Allah dengan tekad yang kuat kita sama-sama bisa bangun Indonesia yang lebih baju, bangun Indonesia yang lebih jaya, dan uh, uh, looking forward kepada Indonesia yang jauh lebih hebat lagi karena uh, baru beberapa hari kita di, uh, dinobatkan sebagai negara berpenghasilan middle to higher income country. Uh, so Victor, it's, that's a good news because uh, we we just got that a few days ago tadinya lower to middle income, now middle to a higher income. Mm. So that's a good start ya, yeah? just a few yep. days ago. Uh, uh. Jadi uh, ini uh, apa menunjukkan bahwa kita harus bangun competitiveness kita, kita harus bangun semangat kita, kita harus bangun uh, apa keahlian kita sehingga kita bukan hanya dipandang sebagai negara yang uh, apa biasa-biasa aja bukan negara kecil tapi negara biasa-biasa aja tapi betul-betul negara besar yang maju yang punya tekad kuat yang bisa menjadi juara di tingkat dunia. Demikian, Romi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. 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 Okay. Silakan Romi. Eh di unmute sayang. Hah? <laughs> Oke, okay. uh, terima kasih Pak Jimmy, Mr. Victor, dan Pak um, Kata-kata terakhir dari saya, ayo saya di International Expo Agustus nanti. Lebarkan sayap network. Uh, jutaan orang datang ke Expo ini. Banyak membuka kesempatan, banyak membuka ide, bahkan investor. Nah, un untuk yang tertarik bisa langsung hubungi saya atau ke Mas Memo. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di acara kita hari ini. Jangan lupa besok pagi jam 10 ada Zoominar Mingguan Orbitin. Narasumber